Kedua pelaku aksi pembunuhan terhadap Eli Marida, guru SMPN Perak, akhirnya dibekuk petugas kepolisian. Pelaku adalah pasangan suami istri bernama Wahyu Puji Winarno, 30 tahun, dan Sari Wahyu Ningsi, 21 tahun, warga Dusun Ngerandu, Desa Cangkring Ngandu, Kecamatan Perak, Jombang. Keduanya dibekuk di rumahnya setelah petugas mendapatkan sejumlah petunjuk aksi bejatnya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu pisau dapur, perhiasan gelang emas, handphone, serta satu paving block yang digunakan menghabisi korban. AKBP Bobby P. Tambunan, Kapolres Jombang, mengatakan dari hasil pemeriksaan Pak Sutri ini mengawali aksinya saat hendak mencari kamar kos di rumah korban di Dusun Tondowulan, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak. Pelaku yang datang bertamu korban langsung terpikat dengan harta korban. Sesaat bertemu korban, kedua pelaku berpamitan untuk kembali. Sang suami masuk lewat pintu belakang dan sang istri memancing korban dengan berbincang. Setelah itu, pelaku pria langsung membekap korban dari belakang hingga pingsan. Karena takut ketahuan, akhirnya pelaku menghabisi korban dengan menghantamkan paving ke korban hingga tewas. Sudah berhasil kita tangkap sejumlah dua orang. Ini pasangan suami istri. Ya. Awalnya mereka itu berniat untuk mencari kos-kosan. Kemudian mungkin melihat dari kekayaan atau harta dari si pemilik rumah atau korban ini, mungkin timbul niat untuk memiliki, mengambil. Kemudian mereka kembali dengan alasan nanti beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi akan kembali untuk menempati tempat kos-kosannya sambil menyiapkan aksinya. Nah, mereka dari situ sudah membawa pisau, menjam kepada tetangga, kemudian melakukan aksinya. Nah, diawali dari korban dulu, ketemu dengan pelaku yang perempuan, kemudian ngobrol, sementara suaminya masuk lewat dapur. Kemudian dicekek dari belakang sampai korban lemas. Dia langsung dieksekusi, karena belum juga meninggal dunia, baru dipukul pakai paving block. Wahyu Puji Winarno, pelaku pembunuhan, mengaku melakukan aksi tersebut karena kebutuhan. Dia merencanakan sesaat setelah bertemu korban dan mengetahui sejumlah harta yang dibawanya. Meskipun akhirnya tidak berhasil membawa perhiasan korban, pelaku tetap menghabisi korban di dalam rumahnya. Mas, tadi kemarin melakukan motivasinya apa, Mas? Ya, kamu mukul pakai tangan kosong. Tangan kosong apa tangan isi? Tangan kosong. Oh, tangan kosong. Kebutuhan seharian. Yang dipukul apanya? Pekerjaannya apa, Mas? Itu kepalanya. Terus kok kenapa pembunuhnya sedemikian sadis itu? Sudah direncanakan lama, Mas? Enggak. Berarti timbul itu karena lihat posisinya terus orangnya agak berada gitu ya. Tapi kok peralatannya lengkap itu, Mas? Pisau sama paving block dan lain-lain. Kembali dulu. Menyiapkan bawa pisaunya dari rumah. Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini akan dijerat pasal 339 KUHP, subsidiar 338, dan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan guru SMPN Perak ini terjadi 21 Desember 2019 lalu. Jasad korban ditemukan sudah tergeletak di rumahnya dengan sejumlah luka di badannya. Saiful Mualimin, JTV, Jombang.